Oke. Di cetaknya. Yeay, dicap. Nah, sekarang kita ada di Rabbit Town. Mana dong capnya? Gimana tempatnya, asik ya? Udah hewan-hewan juga, ada tempat makan. Kalau buat kita, Rabbit Town ini tempatnya asik sih. Adem juga, hawanya juga adem, nggak panas. Banyak-banyak juga cemilan-cemilan di sini sih. Di sini ada taman bermain hewan kelinci juga loh, bisa ngasih makan juga. Ada kelincinya. Kalau misalnya kalian mau kasih makan, itu kalian harus masuk plus biaya untuk makannya. Berapa? Kena 115 kalau kasih makan hewan-hewannya. Kalau misalnya kalian mau masuk doang, nggak sama makan, itu cuma halo, kita udah keliling-keliling tadi ya di Rabbit Town, ya. Capek banget. Sekarang kita lagi istirahat dulu nih, lagi duduk. Tempatnya gimana sih menurut lu? Menurut gue tempatnya di sini sih lumayan. Cuman dibilang gede banget juga enggak sih. Biasa aja, cuman ya banyak tempat spot-spotnya aja. Lumayan lah ya. Iya. Tempatnya tuh salah satu yang ada tempat tiket stiker. Iya, stiker polkadot gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian mau ke Rabbit Town, gue sarannya kalian bawa kaos kaki. Soalnya kalau misalnya mau ke tempat stiker itu harus pakai kaos kaki. Kalau misalnya nggak pakai kaos kaki, dikenain biaya 15.000 beli kaos kakinya di situ. 15.000. Nah, di sini juga banyak hewan-hewannya. Salah satu ada ikan, ada apa? Monkey. Ada apa lagi? Kelinci. Ada apa lagi? Malah ya, burung kali. Nah, ada burungnya juga. Nah, kalau misalnya kalian mau masuk ke Rabbit Town, mau kasih makan ke hewan-hewan, mau kasih makan ya? Iya, kasih makan hewan-hewan yang ada di sini, itu biayanya lebih mahal. Satu orang kena berapa? 115.000. Kalau misalnya kalian mau masuk doang, tanpa dikasih makan, cuma mau foto-foto doang, itu kena 25.000. Iya. Nah, di sini juga banyak tempat-tempat jajanan-jajanan, banyak jual-jual baju juga ada ya tadi ya. Iya, ada tempat-tempat. Terus tadi pas kita masuk, kita dikasih kartu apa? VIP. Ya, VIP itu kalau kita mau beli makanan. Jadi pakai voucher itu. Itu saldonya. Habis mau kemana lagi? Belum tahu sih, tapi masih pengen di sini. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya. Bisa bawa anak kecil foto-foto di sini. Bagus.
kita udah keliling-keliling lagi ke tempat yang ada lampu-lampu sama SS-nya ya. Iya. Tadi namanya apa sih? Gua lupa. Gak tahu namanya, pokoknya tempat spot foto di atas, yang ada di atas. Ice cream, terus sama pisang. Itu ada di atas. Banyak juga sih tempat spot fotonya di sini. Betul. Pokoknya kalau kesini wajib bawa kamera, cas HP sampai full biar bisa buat foto-foto. Betul sekali. Dan videonya sampai sini dulu, jangan lupa subscribe nanti video ini. Kalau perlu komen aja, yang pernah ada kemari komen aja. Kalau ada tempat Bandung yang bagus-bagus juga kalian bisa referensiin ya, tempat di mana yang bagus juga buat vlog dan atau buat foto-foto. Dan thank you for watching. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small.